Mas Joprai, Hasto PDIP, balas SBY, bongkar kecurangan dan kebusukan pemilu 2009. Hati-hati keseruduk, yang nyeruduk banteng loh Pak, bukan kebo. Beda ini. Ya, PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan SBY bahwa pemerintah, terutama pemerintahan Presiden Jokowi ya, ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahkan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, Sabtu sore kemarin membongkar soal kelicikan pemilu zaman SBY. Dia tuh sampai bilang begini. Mas Hasto tuh sampai ngomong gini, dalam rilisnya itu. Mohon maaf Pak SBY, tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi. Dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Seorang mantan presiden, yaitu presiden ke-6 yang berkuasa selama 2 periode sejak 2004 sampai dengan 2014 itu 10 tahun 2 kali menjabat, makin berumur, bukannya bijak tapi malah melontarkan tuduhan tanpa bukti yang bahkan terjadi saja belum, yaitu SBY mencurigai bahwa di masa pemerintahan Presiden Jokowi ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Baru juga pendaftaran partai, Pak. Gimana nggak jujurnya? Aduh, partainya Bapak aja belum diumumin lolos loh. Pak SBY ini udah nyoblos jangan-jangan. Belum kan? Masih 2 tahun lagi, Pak. Nggak sabar amat AHY jadi capres tunggal melawan kota kosong. Ada pesan dari PDIP untuk Bapak SBY sekeluarga ya. Jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari ukuran bisa maju atau tidaknya. AHY Pak, bukan jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari maju atau tidaknya hanya jadi capres atau cawapres dari Demokrat. Ya, akibat pidato Bapak dan anak pemilik Partai Demokrat kemarin di acara Rapimnas Partai yang sekarang jadi sok galak ke pemerintahan Pak Jokowi itu, akhirnya AHY dan juga SBY dapat lawan tangguh, yaitu PDI Perjuangan. Ya, banteng mulai ngamuk. Ya, Sabtu 17 September kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto langsung melepas anak panah perlawanan, yaitu berupa rilis media yang disebar ke media dan juga kepada wartawan tentunya. Apa isinya? Yang jelas bisa bikin dinasti Cikeas klojotan. Ya, Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, merasa gerah dengan ucapan yang agak aneh dari SBY. Anaknya potensi kalah besar, berarti pemilu yang akan datang itu curang gitu Pak. Gak gitu. Bahkan Sekjen PDIP mewanti-wanti kalau memang SBY turun gunung, PDIP justru katanya bakal naik gunung. Ini maksudnya begini Pak SBY, saya bantu ya. Maksudnya begini, kenapa kita ngomongin gunung ini? Ini harusnya santai ya weekend ya, kenapa kita ngomongin gunung? Lagian ini Pak SBY bilang turun gunung, padahal saya belum pernah lihat di sosial medianya Pak SBY itu Pak SBY update lagi naik gunung. Naiknya nggak tahu, tahu-tahu turun. Kapan naiknya Pak? Ya, PDIP menilai SBY terima info nggak tepat dan mengingatkan juga hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi. Nah loh, ini banteng udah mulai mulai ngasah apa istilahnya, ngasah tanduknya nih Pak. Hati-hati keseruduk, yang nyeruduk banteng loh Pak, bukan kebo. Itu maksudnya. Ini sih jangan-jangan tudingan PDIP ini benar. Pak SBY apa-apa ukurannya adalah anaknya. Anaknya potensi kalah besar. Berarti pemilu yang akan datang itu curang gitu Pak. Ya, kalau bicara soal pemilu yang curang, itu yang sudah terjadi Pak SBY. Nih, kata Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, omongan Pak SBY tidak bijak Pak. Kecurangan pemilu masif
itu justru terjadinya pada pemilu tahun 2009. Waktu Bapak menjabat sebagai presiden. Pak SBY masih ingat dong pemilu paling heboh saat itu. Guyuran BLT menjelang Pilpres, masih ingat dong? Nah, di era SBY berkuasa, politik bansos yang menurut Markus Mitzer, tahu kan Markus Schmitzer, dari bulan Juni 2008 sampai dengan Januari 2009, Pak SBY membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politik yang populis, yaitu pembagian BLT menjelang Pilpres. Ada pesan dari PDI Perjuangan nih Pak, buat Pak SBY sekeluarga ya. Jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari ukuran bisa maju atau tidaknya AHY, Pak. Bukan, jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari maju atau tidaknya AHY jadi capres atau cawapres dari Demokrat, itu maksudnya. Ini sih macel banget menurut saya ya. Jangan-jangan tudingan PDIP ini benar. Pak SBY apa-apa ukurannya adalah anaknya. Pada saat bersamaan terjadi politisasi. Apa itu? Politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY. Kira-kira Mas Hasto bicara begitu ya. Luar biasa, ini nusuk banget nih Pak. Dibongkar kan, Bapak sih nyinyir. Akhirnya dibongkar sama sekjen partai berkuasa Pak. Gak main-main pasti datanya. Makin seru nih aksi bongkar-bongkarannya Mas Hasto atas tuduhan ke Pak SBY ini. Siapkan oksigen Pak. Bahkan sekjen PDIP mewanti-wanti, kalau memang SBY turun gunung, PDIP justru katakan bakal naik gunung. Ini maksudnya begini. Beda ini. Ya, PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan SBY bahwa pemerintah, terutama pemerintahan Presiden Jokowi ya, ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahkan, Mas Hasto Kristianto, sekjen PDI Perjuangan, Sabtu sore kemarin membongkar soal kelicikan pemilu zaman SBY. Dia tuh sampai bilang begini, Mas Hasto sampai ngomong gini dalam rilisnya itu, mohon maaf Pak SBY tidak bijak dalam catatan kualitas pemilu tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY, manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya adalah di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan juga Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Ini kok ngeri ya ternyata ya. Kelihatannya Pak SBY itu wah santun akademis, negarawan. Ternyata kok kalau terbukti nih, kejam juga ini Pak SBY. Nah, kalau pada kesempatan yang sama, Mas Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan mempersilakan SBY turun gunung. Kalau mau turun, ya turun saja Pak, nggak usah curhat melulu. Bahkan Mas Hasto ini ikutan bercanda kayak saya loh. Dia bilang begini, setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY ini sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung, tapi kalau mau turun gunungnya itu ya mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi, kata Mas Hasto. Saya bantu ya, maksudnya begini, kenapa kita ngomongin gunung ini? Ini harusnya santai ya. Ya kenapa kita ngomongin gunung, lagian ini Pak SBY bilang turun gunung. Padahal saya belum pernah lihat di sosial medianya Pak SBY, itu Pak SBY update lagi naik gunung. Naiknya nggak tahu, tahu-tahu turun. Kapan naiknya Pak? Masih dilanjut dengan kalimat bahwa rezim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Puncak liberalisasi politik dan juga liberalisasi di sektor pertanian terjadi di zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%.
Karena Mas Hasto itu gila. Dan ya perolehan suara partai naik bukan 1-2% bos, 300%. Nah, pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble, ya, gelembung-gelembung yang kelihatannya besar, itu kemudian mengempes atau pecah sendiri karena cara menggelembungkannya bersifat instan, ya. Itu informasi dari Mas Hasto. Bahkan kabarnya ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi. Indonesia tanah air.